Yo guys, balik lagi bersama gue Godot. Dan di konten Go Trip Fest hari Minggu ini kita bakal main Game Pass 2. Ini game Devil Kings. Jadi gak tau ya, lu pada tau atau gak, tapi ini tuh gamenya kayak Dynasty Warrior. Dan gue seinget gue karakternya di sini tuh dicampur-campur deh. Yang gue inget tuh di sini ada karakter Basara. Gue kurang ngerti deh pokoknya. Dulu gue cuma main ya hack and slash aja gue main. Nah ini kan ini dua ini kan dari Basara ya. Dua ini dari Basara kalau nggak salah ya. Ini gue nggak tahu deh. Sisanya ini gue nggak tahu. Gue cuma tahu dua ini doang. Ini singkat gue ada di cover CD-nya Basara. Red Wind Tower Army. Nah, ini juga berarti nih ini dari Basara. Devil King Army ini berarti dari Devil King. Ini juga Devil King nih ya dari game ini lah. Gue nggak tahu ceritanya. Dulu gue baru main cuma buat hack and buat ya hack and slash doang kayak have fun loh. Kan game kayak Dynasty Warrior itu kan kayak lu nggak perlu merhatiin cerita, gameplay-nya udah fun gitu loh. Jadi gue dulu nggak merhatiin ceritanya karena gue agak males kalau merhatiin cerita kayak gini. Ya gue coba pakai Devil King aja lah ya. Kita pakai Devil King ya. Nah, ini ada stage-stage gitulah. Gue nggak paham sih. Udah lama banget gue main ginian. Bentar doang gitu. Ya. Tuh karakternya kayak aneh-aneh. Ini kayak apa ya? Begitulah ya. Ya kita langsung main aja kali ya. Nah ini ada apa nih? Bentar ya, gue lihat dulu. Ada satu kotak. Belum ada, gue belum ada apa-apa. Ini pedangnya, senjata. Ya, basically kayak Dynasty Warrior lah ya. Oke, kita engage lah. Nah ini ceritanya nih. Gue gak tahu sama sekali ceritanya. Bener-bener gue gak tahu sama sekali. Sekiranya gue ada karakter Dynasty Warrior juga deh. Siapa ya? Ada gak ya? Gue lupa juga sih. Dan gue gak tau nih Devil King buatan siapa, tadi gue gak merhatiin. Devil King tuh game buatan mana ya? Developer mana? Soalnya di PS dulu banyak game kayak gini loh. Kayak ada Samurai Warriors. Lu harus ketanya lah. Ya, pokoknya bilang ada army datang, ada pergerakan. Di PS dulu kan ada Basara juga nih, si Warriors, Samurai Orochi ya? Warriors Orochi. Samurai Warriors juga ada, banyak banget kayak gini. Terus Dynasty Warrior Gundam Battle. Gue inget itu ada juga. Cuman aneh. Gue gak demen. Jelek banget. Terus gue ya. Wah. Ini. A lady with a pistol. 3D cakep loh sumpah. Waduh. Fan service-nya ternyata dulu juga ada ya. Ini 3D terus cakep loh. And should my king permit, I shall fight by your side until that glorious day when you rule every creature in this land. Dia asisten kita bakal berjuang buat kita mati-matian gitu loh. Waduh. Soalnya game doang loh. Nyala gak sih mic gua? Ini bocah-bocah siapa nih? Ini gua gak tau apa-apa, mungkin lu pada dulu yang mainnya tau ya. Pokoknya gua itu salah satu game yang mungkin underrated kali ya, gua gak tau sih. Pas zaman PS2 kan gua gak megang internet, jadi gua gak tau ini game terkenal atau enggak. Tapi setau gua nih, ya kayak gak terkenal gitu. Kalau di kalangan temen-temen gua ya, gak ada yang tau. Di kalangan temen-temen gua tuh gak ada yang tau. Karena kan temen-temen gua juga banyak main PS2 kan, jadi ya kadang ngobrol-ngobrol bareng gitu. Game mereka gak ada yang tau, game ini gak pernah ada yang bahas. 7 moons since we began to flood their land. 7 moons, disgust. Lady Butterfly, gue gak suka sama Lady Butterfly. Defeat the enemy officers. Okay, start. Coba ya, gue liat optionnya dulu. Gak ada subtitle lu coy. Devil King versus Kaz. Kaz. Baca gimana tuh? Okay. Fury. Elsa. Gue lagi coba-coba. Kok nyolot ya? All units have fallen. The hell? Ini apa dah? Annoying banget sumpah. Goblok. Oh,
tembak, mati, 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 mantap. Ada apa lagi? Gate breach. Oke, pagar kita jebol. Wah, gawat dong. Oh, objektifnya ke... Ini agak annoying gitu sih. Panahnya benar-benar annoying banget, gue kesel. Officer Slash 6. Gate-nya dimana ya? Commander di sini. Gak ada yang bantu gua. Tak ada yang aneh sih. Apa ya? Kayaknya Villa agak... Enggak... Ada sesuatu yang kurang gitu loh. Push. Kombonya gua demen sih. Gate breach lagi. Jebol lagi, bos. Nyebol mana? Wah. Soldiers are nothing more than pawns to be moved. Oh, gue mesti hold itu boleh. Oke. Gue harus ke gate deh. Gue ke gate deh. Gate-nya. Gate. Great shot. Shine on us all. Can't hold them off any longer. Gua bingung sih. Ini suruh ngapain ya? Bener-bener bingung gua. Apa kita mesti ke titik merah? Oh, gua bantu tim gua deh. Udah. Muter-muter jadinya nih, bos. Kontrolnya agak aneh. Oh iya, ada tim gua di sini, Commander. Wah, gate gue bridge lagi, anjir. Bridge semua. Kalah kah gue? Emang cerita begini ya? Kok bridge mulu? Gue goblok banget. Gue ke yang ada titik-titik. Oh, ini ada Commander Grand Guard Captain nih. Biasanya Guard Captain kayak gini, kalau di Nasu Ardo kan yang jaga-jaga pagar ya. Yang pagar, jaga gerbang loh. Ini udah mentok. First one has been occupied. Wuih, gak ngerti gua sumpah. Wuih, gua pakai musou. Kalau di sini namanya apa ya? Biji sih ini. Boom. Oh. Segitiganya dia. Pistolnya dia ini nge-stun. Kayak nge-stun gitu. Oke. Wede, selesai namanya. Itu apa ya? Gue penasaran. Ini apa ya? Aduh! Gak jadi. Kayak gue harus ke titik-titik merah deh. Itu kayak defense point-nya mereka. Laut ini ya? Gue gak bisa tahu. Oh iya. Sabar ya. Iya. Everything's in trouble. Okay. Alright. Your king is coming. What the fuck? What the? Commander. Oh ya, ada yang bobol loh. Kampret juga. What the hell? Yang bobo-bomnya annoying banget. Oke. Mana lagi? Ih, enggak stun. Apa nih? Oh. Si Crash muncul. Bacot ya lu ya, Bo. Lu bawa kemoceng mau ngelawan gua. Ya ampun. Pakai upil gua lawan lo, hah? Kayak upil Naruto lo. Gua benci sumpah. Meledak lagi. Bab. Mampus.
health. Oh, ini kasih kas. Ih, itu si kas kalau gua dorong situ apa yang terjadi ya? Ampun tuh goblok, ah. Sini lo. Ah. Your new king is here, you know? I'm the devil king. Will slay you all. Seru sih, seru, seru, seru. Seru. Ceweknya juga oke lah. Cewek di game itu juga salah satu unsur penting. Guard, commander. Oh. Cot. Udah benar sih. Kasa udah mati soalnya. Ya ini bener-bener kayak Dynasty Warriors sih guys. Link download tuh gue taruh di deskripsi ya, lo bisa cek langsung kalau mau download. Ini game PS2. Gila, Devil King, Devil King. You win! Oh yeah! Terus? Oh, dapet reaksi banyak. Ini apa sih? Pedang level 13 cu. Discarded kenapa? Oh, gila, gue dapet pedang level 13. Tak kenapa gak? Oh, sedikit doang coy. Save game dulu lah, ngapain gue save. Oke okay. Ya itu cerita pertama kita lah guys. Pokoknya gue sampe segini dulu aja kali ya. Karena gue kan cuma nunjukin gameplay. Kalau game kayak gini, gameplay ya segitu doang. Gameplay game ini ya begitu. Sisanya tinggal cerita-cerita doang. Oh ini, jadi 3 titik itu udah kita conquest, itu udah punya kita. 4 ya? Iya 4, 4 titik. Itu udah punya kita, jadi kita kayak ngerebut kekuasaan. Gue gak tau kalau ini semua udah ngerebut tapi jadi gue gak tau. Ya, supaya kalian tahu, cari tahu sendiri oke? Linknya ada di deskripsi, kalau kalian mau main silahkan download. Dan ya, gue rasa untuk video kali ini segitu dulu guys. Seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe. Dan jangan lupa gue lagi ngadain turnamen Dota. Kalau kalian mau gabung silahkan cek link di deskripsi. Di video itu gue jelasin semua detail dan ya ketentuan-ketentuan syarat-syaratnya dan biaya regi semua di situ ada. Ini turnamen online jadi kalian bisa main di mana aja. Kalau kalian punya PC di Jamban, mau main di Jamban boleh. Asalkan syaratnya terpenuhi. Dan ya, gue Gerat. Thanks buat sebentar and bye-bye.